وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatina fid-daraini amin ya rabbal alamin. Allahumma yassi wa la tu'assi, Allahumma arzuqna taufiq wal hidayah amin ya rabbal alamin. Kamadian tak ada. Dalil wujud tak habis lagi di dalam kitab tauhid kita ni, kata musannifnya. Kemudian daripada ketiadaannya, ketiadaan ada. Tu ambil hundur sikit. Jadi, jahada jiran yang bertepat sendiri diri atau arak yang berjiliru padanya. Pada jahada jiran itu dan bertepat menupainya. Dan tiap-tiap daripada keduanya jahada arak itu. Adanya ada arak apa ni, ada johar dan jiring tu, ada johar jiring arak tu tu, kemudian daripada ketiadaannya ketiadaan johar dan arak, yakni johar dan arak ni dia ada lepas daripada tak ada, yakni dia ada mula. Sebut kata jiring atau arah, ada dia dua-dua ni ada mula. Dia panggil apa pula tu? Kalau benda ada mula tu, dia panggil baru. Lain dengan alih. Alih ni benda ada lain daripada zat Allah, sifat mani Allah. Menunjuk di atas Tuhan ada juga. Ada pun baru. Benda yang ada mula. Benda yang ada mula, dulu tak ada, lepas tu baru ada. Tu dia panggil arak. Dia panggil makhluk ni. Tengok balik tu. Ada dia tu. Jiring di arak tu. Kemudian daripada ketiadaannya, ketiadaan jiring di arak. Notak situ. Yakni jiring di arak tu benda hak ada mula. Kali tu benda hak ada mula ni panggil apa? Panggil baharu. Kalau baharu tak lepas daripada dua perkara. Kalau baharu hakiki benda ada hak ada mula. Kalau baharu majazi benda sungguh hak ada mula. Kali tu dalil di atas ada Allah. Makhluk ni dalil di atas ada Allah. Kali tu kalau orang tanya tu, apa takrif makhluk ni? Ingat seko tak ni? Bahasa Melayu pun tak apa, bahasa Arab molek. Tu Allah. Masih wallah wa sifat tu panggil takrif alam ni takrif makhluk. Benda kena jadi. Ambil hak arak seko bunyi bengis sikit. Dah itu ya. Dalam arak dia tarikh ini, tarikh makhluk. Kullu syai'in khalaqallahu. Tu hak arak bunyi sedak lu. Kullu syai'in, tiap-tiap suatu khalaqallahu telah menjadi oleh Allah. Kalau kita nak pitah Melayu, makhluk benda kena jadi. Tu Melayu.
tiap-tiap benda kena jadi, dia panggil makhlukun. Kalau tiap-tiap makhluk, dia ada khalikun tu yang menjadi. Lain dua tu. Tu makhluk. Itu tanya sikit kita ni. Kalau makhluk Tuhan ni, ada berapa nama? Kita nak mengaji secara usul hari ni. Makhluk benda hak Tuhan buat, makhluk benda hak kena jadi, kita boleh dah takrif. Kullu syai'in khalaqahu Allah. Tiap-tiap sesuatu telah dijadi oleh Allah. Dia panggil makhluk. Kaya itu, manakala makhluk benda kena jadi, benda hak Tuhan buat ni, berapa perkara? Mudah jawab awak ni tinggi ni. Dua. Tu pandai ni. Mana? Arak jirai. Takut-takut pergi semabur tu. Kalau mu tanya, mak geluk benda kena jadi, kena oyak siapa gelak tak habis. Tu bodoh. Tu ngaji bodoh. Ni janji cindik ni. Gini. Mak geluk benda kena jadi. Kalau itu benda hak Tuhan buat, ulama kita tubik dua nama saja. Satu nama jirin. Kita ngaji dah jirin. Maqama binafsi. Satu nama aradun. Apa? Maqama bi ghairi. Benda dua ni yang Tuhan buat ni. Gino jadi sitik itu. Main ayat jatuh. Hari ni demo padah buka puasa sejik. Nak we tahu kata benda hak Tuhan buat dua ni je, tak lebih, tak kurang. Gi buka sejik demo tu wah tamat 3-3 butir sore. Bawa dah mubah, makai wah tamah. Wah tamah, jirin. Manih wah tamah, arau. Itu panggil benda tu apa? Lepas tu, pakai tamah, pakai air. Rontek air tebu. Ini air tuwak. Air capur tuwak, apa panggil. Air tuwak tu, air hak capur dengan tuwak. Ambil kita buh dah ada tujuh, dia gelgok dah. Dia tak bau tu. Dia mau kok tak apa, nak air tuak. Dia tak royak tu, air siapa tuak, dia tak royak, dia tak beli. Pakai wasa, air tuak, air tuak. Tak itu. Nak pergi ambil tuak mana banyak-banyak tak siapa air kata. Tak itu kan. Lepas tu kita makan tuak. Tuak tu jirin. Manis, manis dalam tuak tu arak. Makan gula pula. Gula jirin, masing-masing pahit, masing pedas dalam gula tu, arak. Makanlah sebanyak mana dua tu. Hodok godok kita hari-hari dua tu, arak dengan jirin. Arak dua jirin. Makan habis tiga pinggan, dawak. Makan arak dua jirin. Tapi makku, angin, angin jirin. Sejuk mana? Arak. Lada jirin, pedah arak. Garang jirin, masing arak. Ni benda yang Tuhan buat, dua ni. We kita khabar hari-hari, kita tak makan makhluk yang Tuhan, kita tak makan benda yang Tuhan buat ni, we khabar ke Tuhan. Habis tu dah lepas kita sedawa, kena baca gini. Lepas kita sedawa gini, kata gini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kerana Allah buat makan ni. Tu tahik tu. Tahik ni bukan terzikir macam tak. Nawi tiap sewaktu kita tengok, kita tepuk, kita makan, kita kecak. Pak, ingat kepada Allah. Itulah tauhid dia panggil. Hak tuwe dia ada ni. Tuwe masing ada, tuwe pedah ada, tuwe nasi ada, tuwe tuwa ada, tuwe hakiki. Allah, Allah. Baru kita hera dengan Allah. Kerana terlekat hutai budi dengan Allah. Kita duduk makan hak Allah. Tapi kalau kita makan telupok Tuhan, minum telupok Tuhan, kalau ni Allah panggil tak pergi. Kalau panggil tak pergi, ya telupok Tuhan tu. Ya berasa kata, ayat Allah, hak dia cari, hak dia beli. Jadi putus dengan Tuhan. Mana kalau putus dengan Tuhan, maka ber ni ya tak sakut dengan hati dia. Masuk dari waktu tu. Kalau tu takut, na'udzubillah, na'udzubillah. Itu makhluk ada dua tu. Arak, jirin. Pak ni mahu kata,
mengaji arak jirai ni ambil mana ni? Mana hadis? Ha, dalam ni kau nak tanya hadis. Ha, baca hadis. Tafakkaru fi khalqillah. Mengajilah kamu, Nabi kata, pada benda hak Tuhan buat. Ha, jirai dan arak ni benda hak Tuhan buat ni. Ngaji buat apa? Ngaji nak kenal Tuhan. Mana hadis pula? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kena diri arak jirai, arak jirai, arak jirai, faqad arafa rabbahu, kenalah Allah yang jadikan dia. Ha, tu hak ulama ada jalan belaka tu. Ngaji benda hak Tuhan buat dulu. Ha, dia tu. Ha, tak faham? Akik tanya, tanya tanya ada. Kamar dia pada ada. Kalau gitu, dah makhluk tu benda kena jadi, dah Allah tu benda lain pada Allah, benda lain pada zat Allah, sifat Allah menunjuk kata Tuhan ada, maka jadilah ada dan ketiadaan itu. Ha. Ada jiring dia ada arak itu, ada Allah, ada makhluk tu bersamu kedua atasnya, atas ada dan tiada eh. Dua atasnya tu domi rojok dua. Bersamu eh keduanya arak dan jirin tu atasnya. Hanya mana? Atas ada dan tiada eh. Eh, sebut. Eh, tak nak ambil apa ni mudah. Ambil wah timung tak dapat. Wah timung ada dapat kita ni makhluk. Benda kena jadi. Wah timung hada dapat kita ni alam. Apa Allah? Benda ada lain pada zat Allah dan sifat Allah. Kan itu wah timung ni ambil sejuzuk daripada Allah. Wah timung hada dapat kita ni Allah pun panggil, makhluk pun panggil. Sebelum daripada ada wah timung tukar tu, sama berat. Sama berat kena. Ada 100%, tak ada 100%. Kalau kita kecek ni 50 sama 50. Ha ni Melayu duk kecek 50. Agena dia tu. Sakit mana? 50, 50. Mana nak mati 50, nak hidup 50. Tu 50. Tak gitu kan? Bukan 50 ke? Ha ni Melayu. Melayu ni kena jaga Melayu ni. Melayu kena pakak jaga Melayu kerana lurah bono kita. Dan baik Melayu ni pun kena jaga. Ah, baik pintu gerbang ni baik Melayu. Dia raja Melayu dulu, dia pakai pintu gerbang, dia pakai kotor. Tak ingat eh? Ingat dah kan? Ah, tak ingat mana dia ngaji sejarah, kena ngaji sejarah dah. Raja Melayu dulu dia pakai kotor. Kotor dia ada pintu gerbang. Ah, kali itu hari ini alhamdulillah Tuhan hidup pemuda-pemudi ni galak buat pintu gerbang di masjid. Ah, jangan kata apa tu Amin. Bukan kena sokong lah. Tapi saya nak tengok sikit. Dia mau kata buh pelita berlik tu. Di sisi pahami saya tidak bersetuju. Sebab gisma buh tepat hotel mahal. Pita lik-lik ni. Teh dia ni 50 kok segelah. Kepuk sekeping ni 50 kok. Kali tu dia pasal pita klik 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 dia panggil. Gapalah dia panggil tu. Tepat kejahat teh. Kali tu takut pergi semabu mari. Tasabuh. Jadi jangan berbobo pada tu Imam Sejik ni. Saya bimbang takut orang tua-tua tu pita reboh gitu. Cerah gelap, cerah gelap. Belagak dengan pintu sejik. Mati. Ah, kalau pintu lek-lek ni, molek sah bubuh lah. Kalau Tok Kodi kata, nampak tak ada, tak ada, tak ada tegah. Tapi di sisi kaya banyak Tok Guru saya tanya, kurang molek juga. Jangok lah. Jangok masjid, wak pintu gerbai we molek, tulis Melayu we molek. Ni kepedayaan Melayu kita kena sokong, kita kena menimbulkan dan menggalakkan budak-budak tu we boleh jadi duk dalam satu we pemuda, satu we pada waktu itu gerbang, satu satu we pada pakaian, satu we pada mengaji dan kerusuh. Ha, banyak lagi kena wak pemuda ni. Oh tu duk menih tok nebe nayak ni kena ambil peduli kepada pemuda duk buat itu gerbang ni. Widuk di bawah kawal Datuk Imi, widuk di bawah kawal Datuk Menir dan Ayah. Kena didik mereka itu.
Tulis saya, tulis saya tu tulis Melayu. Buat pintu gerbang pun wak meh Melayu. Supaya bahasa Melayu ni berkecek Melayu, baik Melayu kepada ayah Melayu ni hingga kekah hingga sapa kemak. Itu di dalam ilmu sejarah. Syarak otak murid dalam undang-undang kerja pun tidak salah. Buat selo buat ke. Benar molek kena pakak sokong. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah di atas benar molek. Nak menimbulkan kemajuan bahasa Melayu dan kampung Melayu ni, mudah-mudah dengan sejarah tu dapat rahmat dan berkat pada kita bersama. Ni kali itu sebut kata jirin dengan arah benda tu tu dia panggil masuk dalam alam, masuk dalam baru. Kalau itu benda baru ni, wah timung ni baru, dia panggil alam. Wah timung ni baru, dia panggil makhluk. Kalau itu sebelum pada wah timung ada, dia panggil sama berat. Sama berat ni lah. Nak ada 100%, nak tak ada 100%. Ni, di dalam kitab Tok Yadir dia buat gini. Alam duk jenguk ni sama berat. Belum daripada alam ada tu, kira pada ilmu akal sama berat. Nak ada 100%, nak tak ada 100%. Tok Yadir dia tambah. Bahkan berat balik tak ada. Sebab apa? Karena oleh itu asal. Anak kita hok belum ada lagi tu, nak ada dengan anak tak ada sama berat. We faham tu. Anak kita hok belum beranak, wah timung hok belum buah tu, dia panggil makhluk, dia panggil Allah. Kalau itu dah makhluk dan Allah, dia panggil sama berat. Nak ada 100%, nak tak ada 100%. Bahkan dalam kitab tu dia tu berat balik tak ada. Kerana orang itu asal. Anak kita orang tak ada lagi. Dalam ilmu akal kata, nak ada 100%, nak tak ada 100%. Berat balik tak ada lagi. Bahkan berat balik tak ada. Asal. Nak kaya dengan nak sikit, sama berat. Benar haruf. Benar mungkin. Benar makhluk. Tapi, berat balik sesak. Kerana itu asal. Kena, tak kerja tak ada apa. Ha, nampak dah. Wei nampak situ ilmu kan ni, guna ilmu kan dulu. Akan ni kena guna, tapi kena hepek dengan Quran. Kena hepek dengan hadis. Kalau gi akan tinggal Quran dengan hadis, tu Mu'tazilah. Mu'tazilah dia guna akan tinggal hadis, tinggal Quran. Itu Mu'tazilah. Ha, kalau guna Quran dan hadis, turut tersurat tu saja. Turut zahir hadis, turut zahir Quran. Itu Mujassimah. Tu. Kalau tu ahli sunnah akan duduk di bawah Quran, hepek ke Quran ya tak ke jauh, hepek ke hadis. Inilah kalau kita mengaji bab hidayah, fikir hok dapat hidayah melalui ayat Quran, melalui hadis, melalui kitab, melalui surah Nabawi. Ini kita duduk fikir hidayah ni. Tunggu kita ni. Maka jadi ada dan ketiada itu bersama keduanya. Bersama keduanya. Tu nak pergi ke bayah tu. Bersama kedua, atasnya atas ada dan tiada Walau ni misal. Seperti neraca. Apa kerti tak neraca tak? Kalau kita nak buah ni, seperti neraca, ya ni kelo. Kalau nak wizahir, biasa pergi kat kedamah. Ya kelo ya ada dua daun itu. Tak itu ya? Tak itu? Kedamah ada. Pergi kedamah, ya dua neraca itu. Seperti neraca yang bersama kedua daunnya. Dua daunnya, dua daun neraca. Dia pun pergi derah dah itu ke? Sikit lagi. Lima yang nak lagi. Seperti neraca kelo. Kalau kita hari ni. Yang bersama kedua daun, ya ada dua daun situ. Maka tidak boleh rendah. Kena buat ini. Tidak boleh rendah. Yakni tidak boleh. Nak panggil pun rendah tu. Tidak boleh sengit
tidak boleh sengit salah satu atas yang satu lagi mereka dengan ditindih dengan sewaktu. Kalau ada dua itu duduk sama berat, sama kosong, kali itu datang tercungak. Kalau cungak ni ada tu orang tindih tu. Tidak ada dia mubuh apa-apa tu, tidak ada dia mucocoh tu. Kalau tak cocoh dah gitu, dalam bab politik pun dia buat gitu juga. Dia buat kelo dia, dia menunjuk lah apa tu bab politik lagi adil dia. Tapi tak kau lain perak ya dah. Oh, tu buat gambar je lah itu kan. Tengok parti ni ada ni, parti ni ada ni. Kalau hok tulis tu kan, tak ada petai hok tu tu. Kali tu dia dua kilo duk sama berat itu nyecungak sebelah ni. Tu ada orang tepuh, tu ada orang tak bagi. Kali tu alai ni sama berat. Hati tepat ni nak sama berat, nak ada nak tak ada sama berat. Gicungak balik ada. Inilah ada tukar. Pas ada tukar tu nak fikir boleh tak nama apa-apa? Tak boleh. Hanya kita fikir kata Allah ada jeguk ni, ada tukar yang berat yang jadi. Pas nama ke apa? Tu Tuhan letak Nabi dan Rasul miwayat kata nama Allah dan 99 nama dia. Misalnya jumpa tak ilmu tah batah. Jumpa tak ilmu tah batah tu, gak mari dah hati ilmu tak temu ngali. Anak-anak mikir dalam wujud ni. Aku yakin kata ilmu ada cerah. Mana? Ni alamat ni. Ilmu ni Allah ni. Ilmu ni makhluk ni. Cik kata cerah ada ilmu. Cik dia tak ilmu ni lah. Ilmu ni bukan tak ada. Ya dah dua. Lepas tu lembu merah tino jatuh nak fikir dia tahi boleh tak? Tak boleh lah. Lepas tu kena tanya orang. Okay? Lembu yang berak ni merah ke jatuh tino. Lepas tu kena orang koyak. Apa makhluk yang Tuhan buat besar? Matahari. Lebih besar pada dunia. Duduk di langit ke bapa. Ulama kata duduk di langit ke pak. Matahari makhluk yang besar berjalan derah. Tak biasa bunuh. Berlaku kan tidak ada tukar. Garilah ke. Aku tengok matahari. Yakin kata ada tukar. Aku tengok matahari. Tak ada tukar tu. Dok sekali. Itu dia panggil dalih. Jumaliyun. Gari di perut. Satu demi satu akidah tu. Nampak di perut. Nak royak boleh tak? Tak boleh. Nak surah boleh tak? Tak boleh. Itu dia panggil dalil. Jumaliyun lepas fardu'in. Sikit ada. Tapi nak sapa situ tu lah. Nak sepinggir ya. Makan dua pinggir. Tapi nak sapa dua pinggir tu letih lah. Itu kena jauh letih lah sikit. Tak itu kan? Itulah dalil kata ada. Kalau itu kita ada belanah rokan. Allah ada jeguk ni. Dalil kata ada Allah cerak. Cik di Allah dan jigut ni lah. Allah bukan tak ada. Itu akli. Qat'iyah. Mari di Quran. Ya Allahul lazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah menjadikan langit dan bumi masa nehari. Yakin kata Allah ada. Yakin kata bukan tak ada. Dalil. Sebagaimana kita surah saat ni. Boleh bayar ke orang tak? Tak boleh. Boleh surah ke orang tak? Tak boleh. Kalau orang mahu boleh orang tak? Tak boleh. Dia panggil dalil jumaliyun. Lepas perdu'i orang tu. Kalau orang boleh bayar ke orang. Orang boleh surah ke orang. Orang boleh ukas sebahak. Dia panggil dalil tafsiliyun. Habis itu. Dimakialah Allah ini tidak membenarkan akal ada dengan ketiadaan. Situ tak tanda itu. Dimakialah Allah ini. Jadi nak royak hak kita suka, kelimah ni hak kita suka ni. Gapo? Tok Kodi kata kita beradu dua minggu. Suka tak? Segenok dia. Jadi dua minggu. Kenapa beradu dua minggu tu? Kerana dia tengok.
Kalau nampak, ya raya hari senang. Kalau tak nampak, hari Selasa. Kalau raya hari senang tu pun, Selasa tu kita tak pening yang ketupat lagi. Tak itu kan? Kalau itu tak boleh kata, kita kena beradu dua kali Selasa. Kena ingat molek tu dua kali Selasa ya. Namun tak tahu pula tu. Beradu dua kali Selasa, laki-laki, puan-puan kita berehat dua kali Selasa di majlis ni. Lepas tu kita sambung seperti biasa. Mudah-mudahan kita serumur ni. Dapat kita mereti hak mengaji hari ini, baik sabit dengan hari raya, baik sabit dengan kita. Mudah-mudahan kita dapat amal dan dapat kita dapat hidayah dan dapat kita di akhir hayat kita husnul khatimah insya-Allah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dayyuwafini wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amala mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wasifa' min kulli da' wasifa' min kulli da' wasifa' min kulli da' ya hayyu ya qayyu ya zal jalali wal ikram bi rahmatika astaghisu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allahumma aktil lana bi husnil khatimah wa la ta'tin alaina bi su'il khatimah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب السلام على المرسلين